Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kata musannif rahimahullah, syurutu raddis salami, bermula segala syarat, syarat bagi sah, syurutu sihhati raddis salam, syarat-syarat bagi sah menjawab akan salam, menjawab akan memberi salam. Bila orang beri salam kepada kita, wajib kita jawab. Tapi nak isah jawab tu, sehingga terlepas tanggungan wajib tadi tu. Syaratnya ada gapo? Aihaza mabahasuha. Ini tempat bicaranya, bicara syarat. Tempat bicara syarat dia. Tu. Wa syartuhu, dan bermula segala syarat baginya. Syartu bimakna syurutu, kerana orang panggil isim mufrad ke, an mufradun mudhafu ya'ummu. Isim mufrad bila ia idhafa, maka memberi faedah umum. Syartu situ dengan makna syurut. Wa syartuhu ay wa syurutuhu juga, dan bermula segala syarat-syarat baginya, bagi raddis salam. Kudamek rajak kepada raddis salam. Syarat baginya, bagi soh jawab salam tu. Gapa dia khobah? Iaitu isma'un. Isma'un ialah memperdengarkan. Isma'un tu ay isma'un musallimi. Isma'un musallimi, memperdengar akan orang yang memberi salam. Orang wisalai kepada kita, assalamualaikum, kita kena jawab bila dengar. Kena isma', kena isma'. Kalau tak dengar tak sah lagi jawab tu. Tu jawab dah oleh hati je kata. Hai, tak boleh, tak jadi. Itu isma' wattisalun, atau kepada isma'un. Tu. Apa makna isma' tak ni eh? Yakni kita kata, maksud sikit. Yakni jawab, apa itu? Jawab dengan suara yang, yakni jawab dengan suara yang mendengar akan dia oleh musallim. Jawab dengan suara yang mendengar akan dia oleh musallim. Musallim tu dengar suara kita. Waalaikumsalam. Tak apa dah. Kita kadang-kadang dak pada mau salam. Oh, sok wey. Tak nak jawab lagi. Oh, sok, 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 sok. Kena jawab dulu. We dengar suara. Nah, isma'un musallim. Wattisalun, yang kedua, syarat kedua. Dan berhubung. Berhubung, bersambung apa panggil? Berhubung ke apa? Berhubung oleh jawab tu dengan beri salam tadi itulah. Ittisalun ai ittisalur raddi. Ittisalu ar-raddi bibtida'i salam, bi ibtida'i as-salami. Ha, tu maksud. Berhubunglah jawab tu, berhubung kena bersambung. Berhubung oleh jawab, berhubung dengan salam, dengan mulai wisalam. Bila dia memula apa, assalamualaikum, kita kena jawab berhubung lalu. Jangan sengih. Kalau sengih lupuk, orang panggil lupuk, tak sah lah jawab. Senyap, senyap, lama kau. Tu.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ha tu. Tak boleh kena, kena berhubung, bersambung. Kalau kita pergi putuh, tak ada berhubung, maka lupuk. Orang panggil tak sah. Nak pergi ke dosa lah. Nak pergi ke dosa, moga wajib ni. Ittisali. Wattisalun. Kattisalil ijabi bil qabuli. Kecil lagu tu. Kattisali. Lagu mana eh? Wanaziru. Wanaziru zalik. Yari pakah kahli tangzir. Pakah kahli tangzir. Wanaziru zalika dan bermula bandingan bagi dimakiat itu. Dia. Bandingannya, bandingan bagi dimakian. Dimakian mana? Ay, wujubi ittisali ar-raddi bisalam. Wujubi ittisali ar-raddi bisalami. Bandingi, dia kata, wakpar umpama'a, kali tangzir. Jadi wajib kita kena jawab sekali lah. Lepas pada dia memulai salah, kita kena hubung, jawab selalu. Tu bandingannya, katisali ya kata tengok wa naziru zalika dan bermula bandingan bagi dimakia itu wujubi ittisalir raddi bisalam wajib berhubung jawab dengan salam saat itu bandingannya kainun adalah ia katisali ka wujubi ittisali tak dengar gitu ka wujubi ittisalil ijabi bil qabuli. Seperti wajib berhubung, bersambung oleh ijab. Ijab ni. Ijab asal makna menetap dah. Menetap, nak menetapkan, menetapkan akad kita dah. Kalau akad nikah aja dah ijab ada qabul dah. Ijab ni pihak wali ni. Qabul tu pihak si... Kalau nikah kak, si suami, si tok laki tu. Gitu. Jadi seperti berhubunglah oleh ijab. Berhubung tu bil qabuli, takluk pada ittisal. Berhubung oleh ijab, berhubung dengan qabul. Qabul tu terima. Kalau akad jual beli pun, ya ada ijab, ada qabul. Akad sewa menyewa pun, ya ada ijab, ada qabul. Tu akad gadai menggadai pun ada ijab ada qabul. Akad nikah pun ada ijab ada qabul, ada ijab ada qabul. Maka berhubung oleh ijab dengan qabul. Ni kecek lagu tu tu orang panggil ibarat lagu mana tu? Ibarat maklubah tu. Kecek belik, bukan belik dah ibarat tukar. Kalau kita kira sungguh berhubung ni berhubung oleh qabul dengan ijab. Ya ijab dulu lepas tu hubunglah qabul dengan ijab saat ni tu. Tak itu ke? Tu. Kalau wisalah, beri salam tu dulu, lepas tu berhubunglah. Jawab tu dengan beri salam saat ni tu. Dia kata lagi tu. Tapi ni ibarat dengan ijab bil qabul. Tulis situ. Al-ibaratu maklubatun buat itu. Bermula ibarat itu ni, ni benda tak ada payah apa. Sebenarnya tak ada apa. Peh. Pehedah. Tapi al-ibaratu maklubatun. Bermula ibarat cakap pe tu ditukar akan dia panggil ibarat maklubah. Ay, ittiso, ittiso lil qabuli bil ijab. Dia kena kajak itu. Ittiso li, ay ittiso lil qabuli bil ijabi. Maka banyak kita-kita pekoh ni kajak lagu ni. Ittisalil ijabi bil qabul. Tapi dalam Ibn Tufah ya. Tufah yang kata ittisalil qabul bil ijab. Tapi nak ayat kata kecek perpukahak ni ya. Ya mudah-mudah gitu ya. Tak kena nak kira banyak. Tapi bila nak kira wisungati tu kena kau dalam Tufah. Dia kata ittisalil qabul bil ijab. Maka kita nak kot tu sebenarnya. Deh. Seperti berhubunglah oleh ijab dengan qabul pada kita akad tu. Tu pada segala akad-akad kita tu. Bila kita akad jual beli ada ijab ada qabul. Aku jual barang ni dengan harga sikit-sikit. Lepas tu tengah sungai lama. Kalu-kalu nak pergi makan sikit ustaz. Lepas tu klik mari. Aku terima. Aku beli hak tak jadi. Ya kena selalu lah. Ya kena selalu.
Supa tu juga jawab salam pun kena berhubung. Assalamualaikum duk kerai 5 minit. Waalaikumsalam. Ha, kau jawab dah ni. Tu. Kalau tak sejawab gini nanti stah. Ha, tak boleh. Kena jawab selalu. Ha, tu dia dah. Ittisalil ijabi wal qabul. Fa in syakka. Mako. Ha, tu. Ni orang panggil tafrek pada isma'. Tafrek pada isma'. Fa in syakka. Mako jika syok. Ragu-ragu iyo. Iyo iyo siapa? Iyo an musallamu alaihi. Pa'e bagi syakka rojok kepada musallam alaihi. Maka jika syoklah iya-iya an musallam alai, orang yang diberi salam ke atas dia tadi. Kita, lek kita, dia mahu salam, assalamualaikum, lek kita ni syok, ragu-ragu. Dalam yang ada bawah tu dia kata kena, ai syakka han asma'ahu awla. Tu. Kita orang jawab ni, syakka ni boleh kita kata, ar-radu boleh. Fa'il bagi syakka tu rojak kepada an musallamu alaihi pun boleh. Ataupun fa'il rojak kepada ar-radu. Orang yang menjawab tu pun boleh juga. Maka jika syoklah ia-ia orang yang menjawab, dia syok. Dalai kata, han asma'ahu, adakah memberi dengar ia-ia ar-radu? Hu akan dia akan an musallim. Aku ni, soroku ni, ya dengar tak lagi. Memberi dengar, ia akan diakan musallim. Aula ataupun tidak. Aula, aula yusmi'uhu. Tak lain dah. Atau belum, atau tidak. Aula, yang ni aulam yusmi'uhu. Atau belum memberi dengar, ia akan dia. Aku wi dengar dia ke tak lagi. Soroku ni, ya dengar tak lagi eh. Ya kata ungzud asnan matalib. Tilik ulimu akan asna kepada kita asnan matalib. Cara bagi raudit talib. Tu raudit talib tu hak Ibnu Muqri. Asnan matalib tu hak Zakaria Al-Ansari. Ya cara di atas raudit talib. Tu. Maka kata dia, jadi Ibnu Muqri ni dia dia rengkah akan kitab Raudatul Talibin hak Imam Nawawi tu dia rengkah jadi Raudatul Talib. Maka Zakaria Al-Ansari tu gi syarah pula atas Raudatul Talib. Tak nama Asnan Matalib. Jadi maknanya maka syok lek dia. Siaplah kawan ni. Sat ni waalaikumsalam. Rasa mari, dia dengar dah eh. Orang wisalah tu dia dengar kedak kata kita aku jawab dah ni. Dia syok. Dia syok. Syok pada memberi dengar dah. Boleh kita tanda suku lah kalau turut tengok dalil tu. Fa in syakka ai fi isma'ihi. Ya kena kata gitu. I fi isma'ihi. Maka jika syoklah ia orang yang jawab, syok ragu-ragu pada memberi dengar akan dia akan an musallim. Siaklah aku. Dia dengar kedok lagi eh. Saat ni aku jawab dah ni. Tapi dia dengar ke Datuk tu? Tu. Zada firrof'i jawab'in. Nascaya tambah iyo. Iyo ar-radu. Orang yang jawab tu. Tambah lagi. Melebihkan lagi. Tambah lagi. Firrof'i. Tambah pada mengangkat suara. Firrof'i rof'i sawti. Mengangkatkan suara. Angkat tambah lagi. Lebih sikit. Melebih pada angkat suara sikit. Waalaikumsalam. Tu nak tegah sikit. Mula dapat assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sejaklah dengar tak dia. Waalaikumsalam. Gitu. Tambah gitu sikit. Tu tambah. Kalau dia syok kena tambah with dengan suara dia. Tu lagu tu. Sehingga hilang syok tu lah maknanya. Sehingga tambah sampai kepada syok kita tu hilang. Dengar dah tu. Bukan aku dengar dah tu. Masa dengar dah. Tu late zone tak apa? Late zone tak apa? Syok tu tak say lagi. Nak pergi tambah lagi. Kalau zone tak apa? Masa dengar dah tu.
Tak apa lah tu. Lepas tu untuk teh. Fa in kana indahu niyamun. Ha tu. Maka jika ada di sisinya kana-kana tamah, dengan makna wujida tak apa, wujida. Maka jika ada di sisinya, di sisi ar-radi, orang yang jawab lah, ada di sisi dia niyamun, pa'e bagi kana. Ada orang-orang yang tidur, niyam, nak jamak daripada na'im. Na'im, niyam, segala orang yang tidur. Ada orang tidur. Kita ada, ada orang bisa assalamualaikum, patut pergi kita ni ada orang tidur. Yang mahu duduk tidur. Nampak tak? Di sisi kita ada orang tidur. Kita nampak lagu mana? Khafadha sawtahu. Jawab Kain. Nascaya merendah iyo, iyo radu merendah. Merendah tu atas jalan sunat ya tu. Khafadha tu ai ala sabilin nadbi. Buat itu. Khafadha ai ala sabilin nadbi. Merendah atas jalan sunat. Sunat kita merendah. Tapi kena we dengar lek orang we salam tu. Bukan renah siapa kelek demo tak dengar tu tak leh. Kita kena we demo ismak. Kena ismak kena we demo tu dengar. Tapi leha tu sunat kita perendahkan. Khafadha sawtahu, merendah ia akan suaranya, suara bagi ar-radi yang jawab tadi tu. Suara dia kena perendah. Ni assalamualaikum salam. Aloh, kejut kawan. Kejut kah? Ada tidak tepi. Maka kena rendah. Rendah tu sekia-kia kada mana? Tulis pada khafadha. Ai bihaisu, bihaisu la yatayak qazuna la yatayaqquzuna tayaqquz mana jago bihaisu dengan sekira-kira merendah tu wazalikal khafdu musawwarun rendah tu dengan sekira-kira la yatayaqquzuna tidak terjaga oleh mereka itu jangan wikabar kalau mereka terjaga berarti suara kita derah. Tu ni aktibar golib lah. Ada setengah orang yang pasti sikit-sikit pun yo khabar. Kalau tak buat kira orang ni kadang-kadang dia dengar sikit lah. Waalaikumsalam. Kita seorang call tekat dah yo khabar lagi. Yang kata yo khabar. Kita nyawa pun yo khabar dia. Kita nyawa pun yo khabar. Tu dia. Habis itu, maka sunat kita merendahkan suara. Dalam keadaan itu, kena memperdengarkan suara kepada orang yang beri salam tu. Itu jaga tu dah. Ni orang tidur dah tu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ni saja, nak menggerak buat ni kata. Waalaikumsalam. Nak beri khabar. Tak boleh makruh. Makruh. Tu. Habis wa in kana 'indahu niyam khafada sawtah. Kemudian kata musannah wa la yakfi raddu ghairil musallami 'alaihim. Musallam 'alaihim. Wa la yakfi dan tidak memadai. Tidak memada. Makna tak lepas tuntut tai lagilah tidak terlepas tuntutan wajib. La yakfi tidak memadai raddu ghairin musallami alaihim. Tidak memadai oleh. Tidak memadai oleh menjawab. Menjawab ghairin musallami alaihim. Menjawab oleh orang yang lain. Idapak raddu kepada ghairi pun idapak masdar kepada fa'in. Idapak masdar kepada fa'in. Tidak memadai oleh menjawab. Menjawab oleh orang yang lain. Lain daripada an musallami alaihim. Lain daripada jamaah. Ya an musallam tu mausuh dia al jamaah. Al jamaah al musallami alaihim. Jamaah yang diberi salam ke atas mereka itu an jamaah. Jamaah yang diberi salam ke atas mereka.
Misalnya kita we kita masuk dalam bilik. Adalah jemaah ada dalam bilik dia. Kita assalamualaikum. Maka dalam bilik ni orang panggil jamaah yang kita beri salam. Jamaah al-musallam alaihim dah. Tiba-tiba dalam bilik tu senyap. Tepi rumah ni tu lu jawab. Assalamualaikum. Dalam tak jawab. Hok tepi rumah. Waalaikumsalam. Puak dalam bilik ni dia dengar suara orang tepi rumah ni jawab. Dia pakai senyap lah. Dia kata mada dah. Dia tu jawab dah. Hai tak memada. Tak memada. Tidak memadai oleh menjawab. Menjawab oleh orang yang lain. Lain daripada jamaah yang dia beri salam ke atas mereka itu. Faham tu dah? Ah, maknanya kalau orang lain tolong jawab tu tak mada. Tak mada. Tu je ada kadang-kadang. Tu kita we salam ke rumah ni. Rumah tepi tu jawab. Rumah tepi jawab waalaikumsalam. Lepas tu rumah kita we salam tu dengar kata orang jawab dia pakai senyap. Ai tak leh. Tak lepas. Tak mada. Tu. Habis situ. La yaghfiraddu ghairil musallami alaihim. Itu tak memada. Wa yajibul jam'u. Dan wajib dia kata. Wajib oleh menghimpun. Wajib oleh menghimpun. Kena campur. Wajib kena campur. Kena himpun. Himpun tu tak luk bainal labzi wal isyarati. Menghimpun antara berlafaz al-labzi bimana at-talaffuzi bisalam. At-talaffuzi bisalam. Kita kena menghimpun antara berlafaz dengan salam tadi. Ha, tu wajib menghimpun antara berlafaz dengan salam. Wal isyarati atau kepada al-labzi. Antara berlafaz dan memberi isyarat. Al-isyarati ay bil yadi, dengan tangan. Kita isyarat dengan tangan. Nampak? Berlafaz dengan salam, akik tangan. Kena wak dua-dua tu. Kok mana eh? Ala man radda ala asamma. Ala takluk kepada yajibu. Wajib oleh menghimpun antara berlafaz dengan salam dan antara isyarat dengan tangan. Wajib ala man, wajib di atas mereka. Atas mereka. Mereka mana? Radda. Mereka yang menjawab iyo iyo man, iyo mereka tu. Radda tu ay assalama lah. Mereka yang menjawab, ia akan salam. Jadi mereka yang menjawab, ia akan salam. Menjawab ala asamma. Tu. Menjawab di atas asamma. Atas orang yang tuli. Tu. Radda ala asamma. Ala salami asamma. Kalau tak ada mudhaf gitu. Mereka yang menjawab ia akan salam. Menjawab di atas salam bagi orang yang tuli. Orang yang tak dengar. Ia tu tak dengar tapi ia kecek boleh. Yang wisalai kita assalamualaikum. Kita tahu dah kata dia ni orang tak dengar, orang tuli ni. Nampak? Dia tu orang tuli, dia tak dengar, dia wisalai kepada kita. Kita orang nak jawab ni wajib kena himpun. Antara berlafaz dengan jawab salam tadi dan isyarat. Waalaikumsalam. Akit tangan kita tak? Akit tangan. Orang tuli. Kalau yo, kalau kita buat mulut assalamualaikum saja dia tak tahu. Kata kita jawab. Dapat tu dah. Waalaikumsalam. Akit tangan. Waalaikumsalam. Wajib tu. Kalau orang tu tuli. Kenapa tak? Wajib tu kalau orang tu tuli. Ala man radda ala asamma. Habis kat tu. Wa man sallama alaihi jama'a bainahuma. Ha pulak dah.
Ni sat ni orang hok jawab. Orang jawab. Wa man sallama alai dan bermula mereka. Mubtada semula. Dan bermula mereka yang sallama yang memberi salam ia yaman. Memberi salam alaihi atasnya atas al-asam. Atak al-asam tadi orang yang tuli. Lek kita tahu dah kata si Zaid tu tuli. Tak dengar. Maka kita nak wisalek dia. pelat. Nak wisalek ke orang tuli. Ha, tak ada apa. Boleh wisalek ke orang tuli pun. Tapi mereka yang memberi salam ke atak orang tuli. Jama'a bainahuma qobah. Tak apa tu. Menghimpun iyo iyo man sallama. Dia menghimpun bainahuma antara kedua-dua, antara at-talaffuz wal isyarah. Bainahuma baina at-talaffuzi wal isyarati. Ya pihak orang wisalah ni pun ya kena wisalah dua tu juga. Nampak dah? Sunat makna gini. Jama'ah tu tulis sini. Jama'ah bainahuma ay ata bil labzi wa ita. Ata bil labzi li qudratihi wa bil isyarati. Wa bil isyarati liyahsula al ifhamu. Wabil isyarati liyahsula al-ifhamu. Tu. Al-ifham. Tu. Menghimpun tu apa makna? Jadi, ata makna menghimpun ni artinya, ata mendatang ia. Ia mereka yang memberi salam ke atas orang tuli tu. Dia mendatang bil-labzi dengan lafaz. Lafaz salam tu lah. Assalamualaikum. Pasal apa dia mendatang? Liqudratihi. Kerana kuasanya. Nyonya man salama. Kerana dia kuasa. Kuasa di atas belapak. Dia kena belapak. Dia kuasa belapak. Dia kena belapak. Wabil isyarati. Atap kepada bil labzi. Dan mendatanglah ia dengan isyarat. Isyarat dengan tangan. Sebab pun mendatang dengan isyarat liyahsula supaya hasil al-ifhamu oleh memberi paham tu. Hasil memberi paham kepada orang tuli tadi. Kalau kita tak akit tangan ya tak payah kata kita wisalek dia. Duk ngepek gapo. Duk kata po ya kata. Ha tu. Maka lek kita kalau nak wisalek ke orang tuli kena buat dua tu. Kalau tidak hipung dua-dua maka tak wajib jawab. Orang tuli tu tak wajib jawab. Tu kalau dia waktu itu berterjemah tu. Jadi kalau dia tidak himpun dua rupa ini. Kalau dia tidak himpun dua rupa ini. Maka orang tuli itu tidak wajib jawab. Maka orang tuli itu tidak wajib jawab. Buat itu. Tu dia dah. Tak wajib jawab. Kalau okey tangan je pair kata kita bisa assalamualaikum. Dia pun buat lagu mana? Orang tuli. Waalaikumsalam. Orang tuli ni dia jawab lagu mana dia tak dengar. Dia nampak mulut kita. Tu. Maka bila dia tuli tu. Sama-sama tuli misalnya. Sama tuli kena pakai akik tangan dua-dua. Assalamualaikum. Lepas tu orang jawab tu. Waalaikumsalam. Semata akik tangan tak memadu je kena berlafaz juga. Kena berlafaz. Semata-mata akik tangan tak hasil pahala salam tak. Depan lagi ayat. Isyarat saja tadi. Tu. Apa tu dah?
jama'a bainahuma. Tak ada wajib tu lah pihak library ni sebab sunat je kan. Adapun mereka yang jawab tu wajib sabit tu ya kecek jajibu dulunya. Masalah jawab tu wajib. Adapun pihak beri salam ni ya sunat sebab tu jama'a pun sunat. Faham tak? Hipung saat ni tu ya. Bukan tak jalan wajib tu, tak jalan sunat je. Nampak? Ha, tu dia. Habis kat tu. Naam, ya. Ya. Ha, tu. Ya. Ha, tu ya kot mana? Ya. Ni naam ni istidrak pada kata. Jajibul jam'u. Ha, tu. Ya. Sungguh. Ya lah. Ya lah. Sungguh pun wajib menghimpun. Sungguh pun begitu. Tapi ada lagi. Lau alima. Tapi jikalau mengetahui iyo. Iyo ar-raddu alal asammi. Jikalau mengetahui iyo. Iyo orang yang jawab ke atas orang tuli tadi. Kita jawab salah kepada orang tuli. Lepas tu, lek kita ni tahu, kita tahu. Tahu kata annahu akan bahwasanya, apa alimah? Ya tahu akan bahwasanya al-asam itu. Orang yang tuli tu, lek kita ni tahu. Muka duk biasa sokmo tu dengan Pak San Zaid tu. Duk biasa sokmo dah. Dengan ngor lagu tu, dia tahu. Zaid tu dia tahu. Lek kita pun kita tahu kata dia orang tuli ni. Fahima, kau mana dah? Tahu akan bahwasanya orang tuli itu faham ia. Ia ia al-asam itu. Orang tuli itu ia faham. Ia faham. Faham apa? Faham akan jawab itulah. Fahima ai, fahima raddas salam. Mampu bagi fahima tu mahzuh. Faham akan menjawab salam tadi. Jadi si Zahid hok tuli itu ia faham. Kita pun tahu kata ia reti dah tu. Ah tu Pak Zaid ni orang cerdik. Dia baca mulut orang boleh. Pak Zaid ni. Tu. Maka kita pun tahu dah kata dia berbeda. Assalah kita pun nak nganga kepada orang tuli ni kita buat mulut cakap agak dah. Assalamualaikum. Tengok orang je kena buat mulut je tengok mulut je. Assalamualaikum. Tak kena derah tak apa orang tuli. Sang. Assalamualaikum. Buat gitu ya. Dia dengar. Orang tuli ni kita tak kena duk suara derah. Kalau derah tahu apa dia tak dengar. Dia nak perhati mulut ya. Maka kita tahu kata dia tu peheh. Peheh jawab ke? Peheh tu biqorinatil hali, bo takluk pada fahima. Dia faham. Faham tu dengan sebab qorina, bisa babi wujudi qorina. Faham dengan sebab ada qorinah, ada dalil. Dalil mana? Al-hali. Idafat qorinah kepada al-han. Itu apa yang idafat lil bayan. Al-idafat lil bayan. Maknanya, faham dengan sebab ada dalil yang ialah kelakuan ketika itu. Bi qorinatin hiya al-halu. Al-halu. Itu faham dah. Ha, tu idafat lil bayan yang takdir lagi tu biqorinatin hiyal halu. Ha, salah dia. Ya faham dengan sebab ada dalil. Dalil yang ialah kelakuan ketika tu mulut dok mau mai tu Tuhan orang panggil. Tu. Ataupun tak mulut pun kita masuk rumah. Masuk ni korena hannya dalilnya orang masuk rumah ni kan bisalah. Tak itu ke? Ha kelakuan yang lagu tu. Bila kita masuk salat, pak, sokmo-sokmo ni dolah ni, si Zaid dia tahu kata dolah ni. Zaid tu orang tuli. Dolah ni Zaid dia tahu. Dolah ni dia masuk rumah, dia bisalat tak mau. Maka kelakuan itu tu, biar uya pahal kata, bisalat lah tu. Maka lik kita ni, dolah ni pun tahu kata Zaid dia pahal. Tu. Nak katakan lah situ. Kalau tahu akan bahwasanya orang tuli tu ya faham dengan sebab ada qorinah, ada dalil. Yang ialah kelakuan ketika tu. Dalil yang menunjuk kata yawi salam.
wan nazari ila fami, ha, atop kepada qarinah, atop kepada qarinah, dan pahal ia dengan tilik wau ni atop kepada qarinah. Jadi pahal ia dengan sebab tilik, tilik oleh asam itu an nazari ai nazaril al asam dah ida alif lam tu ganti daripada mudhaf ilaih an nazari nazaril asami, dengan sebab menilik oleh orang yang tuli itu, tilik ila famihi, tilik kepada mulutnya, mulut baginya, bagi ar-radi, tilik kepada mulut, dia tilik, dia tahu. Assalamualaikum, ha, kita tahu kata Zaid tu dia faham lah, faham dengan sebab dia tilik kepada mulut kita. Jawab lau, lam tajib, ha, lam tajib, nascaya tidak wajib, tidak wajib ai ala ar-radi, tidak wajib di atas orang hak jawab. Tak wajib di atas orang jawab tu al-isyaratu, tidak wajib oleh memberi isyarat, al-isyaratu ai bil yadi, tidak memberi wajib oleh memberi isyarat dengan tangan. Tak mesti nak akik tangan pakai assalamualaikum begitu. Hak sat ning wajib tu, wajib menghimpun tu pahalnya, wajib menghimpun ni kalaulah kita kita dia tak pahal lagi, malaikat kena akik tangan barulah dia pahal kata risalah. Nampak dah? Barulah kita dia pahal kata kita jawab. Tu. Lam tajib qadul khul. Lam tajib al-isyarah. Lam tajib al-isyarah, tak wajib dia tak orang jawab tu boleh memberi isyarat. Ha, tak apalah. Tak wajib. Hanya wajib ke apa? Wajib at-talaffuz saja dah. Assalamualaikum. Gitu. Oh, dia ada orang tulis pengui salai juga. Ya wisalai kepada kita. Ya tuli, ya boleh kecek. Tak dengar orang, tapi kecek orang tuli ni ya tak ada betul ni juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia kata. Lepas kita jawab, waalaikumsalam. Ya pahal dah tu. Ya pahal dah. Dia tengok mulut kita, ya pahal dah kata kita jawab. Tak wajib isyarat dengan tangan dah. Boleh dah. Wa tujzi'u isyaratul akhrasi ibtida'an wa raddan. Wa tujzi'u, dan memadai. Memadai. Isyaratul akhrasi. Pa'eh. Bagi tujzi'. Memadai oleh memberi isyarat. Memadai oleh memberi isyarat. Memberi isyarat al-akhrasi. Memberi isyarat oleh orang yang bisu. Al-akhras, orang yang bisu, tak boleh bercakap. Orang tuli tak boleh dengar. Orang bisu, orang tuli tak dengar. Orang bisu tak bercakap, akhras. Maka memadai oleh isyarat, memberi isyarat oleh orang. Idafa isyarah kepada al-akhras pun idafa masdar kepada fa'in. Memberi isyarat oleh orang yang bisu tu. Memada. Tapi kena kaitlah isyaratul akhrasi ai al-mufhimatu, kena kata. Kena kata gitu. Isyarat yang memberi faham. Bukan isyarat ikut sedak. Kek kening ni tak jadi. Kek kening orang tak tahu kata wisalai ke tak wisalai. Kek kening tak jadi. Isyarat lagu tu. Tak nak kek tangan. Haa tu. Memberi isyarat oleh orang yang bisu. Haa tu. Mada dah. Boleh dah. Soh orang panggil. Hasil pahala dah. Isyarat oleh orang yang bisu. Isyarat. Isyarat tu ibtidaan, tak lup pada isyarat tu. Jadi fi ibtida'is salam,
Ibtidaan ay fi ibtidai as-salam. Memberi isyarat pada memulai memberi salam. Teka mui salam pun kita tangis. Sekarang ya orang bisu. Orang bisu kata tak boleh. Bakal kita tangis sekarang tak pada. Dalam hati yang niat pergi salam dah tu. Boleh pahala salam ke dia tu orang bisu. Mereka ada bisu sang. Ha? Kita tangis sekarang tak kena berlapar mulut. Nah tu. Ha tu dia. Nampak? Orang bisu. Maka lek kita kena jawab tu. Lek kita kena jawab dia tu. Ha, yang mengganti dak orang bisu tu ya kek tangih dia tu menepak tiket-tiket dah tu. Nampak dah? Menepak tiket-tiket dah. Kita kena jawab dia. Waalaikumsalam. Jangan akik jawab waalaikumsalam. Ha tu. Waraddan atau kepada ibtidaan. Jadi wa fi raddissalam. Wa fi raddi assalam, dan pada ketika menjawab salam. Ketika jawab pun orang kita wisale ke orang bisu. Assalamualaikum, jawapan hai kata kita wisale, jangan kita tangis jawab. Jangan kita jawab lagu mana? Jangan kita tangis saja. Memadai dah bagi dia hasil pahala jawab. Lepas tu tok tek wajib. Kita tangis. Boleh tak? Lagu tu weh. Orang bisu ni. Tu. Habis itu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Sikap aku apa eh sang? Ku 9 sikap aku apa? 9.5 atau 10.5 sejak kan dah. Ada. Ada. Lepas zuhur pula. Tu. Lepas zuhur, lepas tu malam. Malam lepas isyak. Kalau buat ni ya habis style dah. Sikap tu lu kemudian kata siyarus salami. Segala lafa-lafa memberi salam. Lapa beri salam. Lapa salam ni lapa beri ke lapa jawab. Maksud dua. Maksud dua tu. Assalam tu ya maksud dua tu. Lepas lah. Ibtida'us salam dan raddus salam. Salam berlaku. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'uzubika min وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع ودعاء لا يستجاب نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مقبولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل وإخواني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبي عدد تشس والحمد لله في البدء والتناهي محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا مع أهل الكتر أنسى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا
warzukin kulla halalan daima wa akhillan atkiya ulama nuzza bil khairi wa nukfa kulla sya rabbana wa aslih lana kulla syu'un wa akirra bil ridha minka waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana ruslun manun waqfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taqshan mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد في كل لحظة الأبد زهور نبات إن شاء الله بدأ يبالا تقعنا